Kalian semua harusnya sepakat kalau dunia ini isinya hanya kesenangan sesaat. Kesenangan tentang media sosial yang belum tentu kebenarannya. Membela orang yang tidak kita kenal dan menghujat orang yang benar. Kesenangan sesaat yang membuat kita kehilangan diri kita. Ntar siang antarin aku ke sekolah yuk, ada ekskul di sekolah. Gak bisa, kalau temen aja. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Lupakan segalanya demi ala kadarnya. Tertunduk bukan karena malu, tapi terpaku oleh kesenangan sesaat. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang terlihat. Rela terlihat bodoh demi sebuah ketidakpastian. Mas, Mas, ah? Maaf, HP-nya mau jatuh. Apa, apa? HP-nya mau jatuh tadi. Oh, makasih Mas, makasih Mas. Iya Mas. Kak, ntar siang anterin aku ke sekolah yuk, mau ada ekskul. Yuk. Tidak ada kata telat untuk memperbaiki. Ketika kita resah dengan keadaan sekitar dan berusaha mengubah, orang yang pertama kita ubah adalah diri kita. Ubahlah diri kita, dan saat itu dunia pun ikut berubah menjadi lebih baik.